dari tim pengajar dan begitu juga didampingin hari ini oleh Romo Bayu. Maka sebelum kita memulai, kita berdoa dulu supaya apa yang kita putuskan nanti bisa kita laksanakan dan bisa kita pertahankan. Hari ini ada dua yang kita bicarakan. Yang pertama untuk yang anak-anaknya sekolah di negeri, ya, dan juga para calon kakek kemen. Jadi hari ini kita perkenalan dulu bagi para calon kakek kemen dan bagi anak-anak yang sekolah di negeri, kita akan mencari solusi bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan agama Katolik secara maksimal di gereja ini. Oleh sebab itu, ini hari kami mengundang Bapak dan Ibu supaya kita ayo bersama-sama untuk memutuskan bersama demi kebaikan anak-anak kita. Jangan nanti udah berjalan masih banyak pelajar di luar sana, ya begini.